Gajah Putih Mega Paksi PAC Pangalengan yang dipimpin oleh Haji Asep Saipuloh sebagai Ketua PAC Gajah Putih Pangalengan dan masyarakat mengadakan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dari Gajah Putih yang dipimpin oleh Paspo, peduli dan akan kita semprot Pangalengan dan mengajak kepada seluruh warga Pangalengan agar peduli kita bekerja sama dengan pemerintah yang sudah dianjurkan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di pemukiman dan sejumlah fasilitas umum, diantaranya masjid dan sekolah. Menurut Ketua PAC Gajah Putih Haji Asep Saipuloh, mengatakan melakukan kegiatan ini sekaligus sosialisasi antisipasi penyebaran virus corona, pembagian hand sanitizer kepada masyarakat untuk mempersempit gerak virus corona, juga melakukan penyemprotan di beberapa rumah, termasuk kendaraan yang melintas. Berharap bisa terhindar dan mengatasi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Dan saya mengajak para inohom, agnia, donatur, dan dermawan, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melawan virus corona ini. Dan menghimbau kepada masyarakat agar jangan berkegiatan di luar rumah kalau dianggap tidak terlalu penting. Hindari kerumunan massa, jaga jarak minimal 1 meter antar orang, cuci tangan dengan sabun secara rutin terutama sehabis berpergian, dan jangan bersentuhan dengan keluarga lainnya sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Pakaian yang habis dipakai dari luar untuk langsung dicuci. Gunakan metode lain untuk bersapa tanpa saling bersentuhan. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Alhamdulillah. Ada bantuan dari Gajah Putih. Surat ini gimana, Kak? Ya, bagus. Bagus, Pak. Bagus, ya. Bagus. Menurut Ibu, ini jadi motivasi buat warga sekitar mungkin. Anak-anak mudanya bisa diberdayakan. Mungkin kalau ada juga ibu-ibunya, bisa juga ibu juga ikut gabung. Menurut Dedi Gunawan dan Wahyu Ginasihan, mengadakan kegiatan ini akan terus berkelanjutan sampai semua masyarakat dapat disemprot disinfektan dan mengajak kepada berbagai kalangan baik lapisan masyarakat, pemerintah untuk berpacu mensosialisasikan pencegahan COVID-19 dan terus memutus rantai penyebarannya. Dan dukungan sesepuh kita, alhamdulillah tercapai maunya di sebrot. Untuk kedepannya, sekarang kan tahap di sini dulu. Mungkin untuk besok, kita kan step by step untuk ke 23 RW di Desa Sukamana, kita akan melakukan pencegahan virus penyebaran virus corona. Dari Gajah Putih, mungkin kedepannya akan berlanjut lagi. Iya, berlanjut lagi. Nanti diagendakan lagi. Tunggu waktu sama hari yang nanti kita tentukan lagi. Sedangkan, menurut Sekjen PAC Gajah Putih Pangalengan Kusnadi Pradewa, mengatakan kegiatan ini murni dari swadaya Paguron Gajah Putih yang sangat peduli terhadap masyarakat, yang dikhawatirkan merebaknya virus corona dan agar bisa diikuti oleh organisasi lainnya karena kita hanya bisa berusaha. Dan Tuhan yang menentukannya. Kita Gajah Putih Mega Paksi Pusaka di bawah pimpinan Bapak Haji Aspul, bekerja sama dengan masyarakat setempat juga dengan kepemerintahan yang didukung oleh Kepala Desa Sukamana, Kecamatan dan juga Kepolisian Republik Indonesia yang ada di Polsek Pangalengan. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan saja acara ini diikuti oleh organisasi lain untuk melindungi daripada COVID-19. Minimal kita sudah berusaha dan Allah juga yang akan menentukan. Mudah-mudahan kita semua di bawah lindungan Allah dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gajah Putih, solid. Gajah Putih, solid. Gajah Putih, solid. Dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi, Hadas TV.